Hey 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 cuy, kembali lagi bersama saya di channel Koze Gaming cuy. Oke, kali ini kita bakal nyobain spin-spin event terbaru, yaitu event AK terbaru ya cuy, yaitu AK Blue Flame Reco cuy. Oke, sebelum ke videonya, silakan yang baru gabung di channel ini silakan untuk tekan tombol subscribe cuy, like, komen, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian cuy. Oke cuy, oke kita langsung gaskin aja ya cuy. Kita login dulu, oke? Santai, kita tunggu bentar, cuy. Tenang-tenang ya. Dan oh ini cuy ya, Blue Flame Draco cuy. Dan ini ngomong-ngomong AK-nya bisa berubah jadi naga cuy. Dan ini statistiknya itu damage 1, rate of fire 2, dan nguranginnya cuma movement speed ya cuy. Tapi ini sangat bahaya sih ya. Buat pertempuran jarak dekat, deket banget, bahaya banget karena nguranginnya movement speed ya, kecepatan kita saat megang senjata itu ya cuy, karena berat juga kayaknya ya, jadi ngurangin apa kecepatan kita, kelincahan kita. Oke cuy, dan ada tambahan statistik juga, yaitu tambahan damage ketika menembak lowell, jadi plus kalau kita lagi menembak lowell itu plus ya, dapat poin plus, yaitu lowell bisa cepat hancur gitu ya pokoknya ya. Gitu ya cuy. Oke, kita lihat dulu ya cuy. Bentar kita lihat dulu ke Evo Gun. Oke, dan ini tampilan AK-nya. Dan kayak ada nyawanya gitu ya kan ya. Ini kita dikasih nyawa gitu anjir. Dan ini emote terbaru nanti ya cuy, emotenya. Dan ini efek kill bila kalian sudah ngekill cuy ya. Oke bentar, dan ini AK-nya ya, ini AK level 1 dan statistiknya nggak kayak yang tadi ya, masih damage 1, rate of fire 1, dan movement speednya apalagi 2 ini cuy, kurangnya 2 lelet banget pasti cuy. Dan saya nggak bakal sampai ke level 7 ya, karena diamond kita juga kayaknya kurang ya cuy. Dan ini level 2 nya berisi pengumuman kill spesial. Nomor 3 cuman kasih penampilan baru, itu berupa sayap ya. Nomor 4 efek hitnya, jadi kalau kalian ngehit itu ada biru-birunya gitu di musuhnya ya, di badan musuhnya atau di kepala musuhnya kalau kalian headshot ya. Dan ini upgrade atribut, yaitu rate of fire ditambah jadi 2 dan movement speed dikurangi yang tadinya 2 minusnya jadi 1 cuy. Itu ya. Terus yang kelima efek firing, jadi kalau kalian nembak itu ada keluar kayak asap-asap, bukan asap sih, apa ya, pokoknya cahaya-cahaya biru gitu ya. Efek killnya juga kayak arwah lagi ke atas gitu ya, dibawa sama naga. Level 6 penampilan baru, jadi ada palanya gitu ya, naganya kayak ada palanya. Level 5 kan belum ada, level 6 kayak ada muka naganya gitu cuy ya, dan buka ability. Oke, jadi di sini kita sudah bisa nembak global dengan cepat supaya globalnya cepat hancur cuy, gitu cuy. Level 7 penampilan baru dan eksklusif emote cuy, ini emote khusus banget sih, emote mahal ya, ngeri banget emotenya yakin. Nah ayo guys kan. Oke, kita langsung spin aja ya cuy, kita coba spin aja. Oke cuy. Oke, kita langsung spin aja, coba spin ya cuy. Apakah kita hoki dari awal atau enggak cuy, atau harus terakhir gini ya cuy, harus terakhiran dapetinnya. Di sini kita udah spin 9 diamond dan kita nggak dapat ya cuy, kelewatan. Tuh, kan bisa lihat robo ya, robo box. Dan kita coba spin ya cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Anjir, kurang dong. Kurang nggak tuh? Yuk, coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 8, kenapa gitu kan? Kurang satu mulu anjir. Dapat ini ya, did A ya. Oke cuy, santai, kita keluar dulu ya. A few moments later. Kayaknya kita kurang pemanasan ya cuy, kita pemanasan dulu cuy, bentar. Soul to soul. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, Shigawa. Soul to soul.
1 2 1 2 1 2 1 2. Oke cuy, udah cuy. Oke, kita coba spin lagi ya cuy. Yes, kan lah. Oke, kita coba spin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuklah, aka. Aduh, barang kau. Oke lah, udah terakhir kayaknya nih ya. Kayaknya nih paling terakhir sih dapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, ice. Kenapa dragon? Akaknya woi. Yuk, yuk, bismillah. Alah, tipis banget. Yuk, yuk, semoga semoga dapat, semoga dapat. Eish. Oh my god, slur. Udahlah, ya. Ya, akhirnya kita dapat slur aka blue flame dragon, cuy. Oke, okay, ya. Warna merah anjir. Oke. Okay. Kita claim dulu ya. Oke, okay, kayaknya kita bakal lihat dulu ya cuy, dan kita pakai ya pasti ya. Kita cobain. Oke, kita tunjuk lobby ya. Warna merah enggak tuh akannya. Bentar, bentar. Warna merah ya akannya ya. Background-nya itu ya cuy. Dan kayaknya kita enggak bakal upgrade dulu ya. Dan kita juga bisa beli sih seandainya cuy. Kita bisa beli apa ini tuh, dragon scale buat upgrade akannya, tapi demon kita kurang ya cuy. Enggak ada malah ya. Oke. Kita langsung aja ke in-game-nya kayaknya cuy. Ya, oke. Okay. Kita langsung aja ke in-game-nya. Oke okay, cuy. Ke in-game-nya langsung cuy. Oke, okay, kayaknya kita bakal main CS aja ya cuy, karena di sini AK kita juga baru level 1 cuy. Kalian bisa lihat nih, AK kita baru level 1 ya. Jadi kayaknya kita bakal main ke squad ranked aja ya cuy. Bentar, kita tunggu dulu cuy. Loading ya. Kita lewat aja cuy. A few inches later. Oke, okay, kita sudah masuk cuy. Kita pakai G18 aja dulu ya cuy. Santai, santai. Dari mana slur? Dari pinggir. Ada yang ngeprank ternyata cuy. Kok pada di bawah sih? Belakang, belakang, belakang. Sakit banget ini belakang. Santai, santai, santai. Oke. Yang kedua. Nanti kita pakai apanya nanti ya cuy. Santai santai. Kita bakal pakai apa tapi nanti. Oh tapi udah bisa kita langsung pakai apa aja. Cuy. Kalian bisa lihat tuh efeknya cuy. Level 1 aja udah efeknya kayak gini cuy. Gila sih. Belum ada sayapnya cuy. Belum ada sayapnya. Oke. Gas. Apa cuy? Ini mau apa? Mau apa? Takjub. Tapi bohong. Ya hayu. Para runtuhan. Sampai bodohnya sakit cuy. Sumpah. Ternyata damage-nya sakit cuy. Anjir damage-nya sakit cuy. Yuk. Damage-nya 40 cuy. Wah, sakit banget apa ini. Apa the best nanti cuy ini. Bakal jadi apa the best ini. Damage-nya enggak ada obat, cuy.
damage-nya 220 cuy kalau headshot kalian cuy, oke. Okay? Sangat OP sih. Ya, sangat OP banget sih kalau gini sih. Kita enggak beli tes ya. Maka ini luar biasa, ini baru level 1 loh. Ini baru level 1. Udah ngeri banget level 1 cuy. Apalagi kalau level 2 atau level max ya. Aduh, udah. Udah level-level tinggi itu udah parah banget sih menurut gua cuy ya. Oke cuy. Ayo kita cari pala-pala lagi ya. Oke, mana-mana nongol-nongol-nongol. Aduh, enggak ada yang nongol cuy. Kita cari musuh-musuh aja cuy. Kita enggak dapat pes nih. Kita enggak beli pes. Oke. Jadi kita di sini bakal flanking-flanking aja ya. Bang, musuhnya di sana lagi. Kita flanknya kejauhan. Flank kita kejauhan enggak tuh? Ah. Hewan. Santai-santai, kita ras-ras aja ya. Kita gak dapet cash, kita ras-ras aja. Mana-mana, nongol-nongol. Is, tinggal kita aja sendiri. Ah, salah sih, kita ngeplengnya kejauhan kayaknya. Alah, kita gak dapet. Ini cuy, pes sama es kempal ya. Oke, ulang lagi. Akannya luar biasa sih. Damage-nya cuy. Damage-nya berobat. Coba pakai apa ya? Kita mau kalah menang, yang penting kita review AK cuy. Ya, berarti AK-nya luar biasa cuy. Level 1 aja. Damage-nya udah wow banget ya. Kecepatannya juga udah kayak AK Flaming Dragon cuy. Apakah ini Flaming Dragon bisa kalah dari AK-nya atau enggak cuy? Kita lihat aja ya cuy. Apakah AK Flaming Dragon bisa kalah dari AK ini atau enggak cuy? Karena ini yang dinamakan Flaming Dragon tuh sebenarnya ini ya, karena bentuknya seperti naga dragon bener. Iya ya. Oke cuy, gas. Kita pakai apa lagi ya? Ini berobat cuy. Yuk kita rasin aja ya walaupun kita nggak dapat cash sama itu, tetap ras aja. Anjir, di sini dong cuy, bisa dar, nice, tolong selur revive lah. Nah, nice. Woi, anjir, nggak di revive selur. Wah, gila sih, parah sih ini. Jawabnya di atas selur. Oke, kita gak di revive juga gak apa-apa ya cuy. Yang penting kita udah review AK ya. Oke, itu itu yang terpenting. Oke cuy, parah anjir gak di revive. Yuk kita beli vest aja ya. Takut sakit banget anjir shotgun. Ada obat shotgun. Oke, kita beli shotgun karena kita support dari jauh aja ya. Habis ini juga kita menang cuy. Oke, AK-nya the best banget sih. AK-nya sakit banget menurut gua cuy. Apalagi kalau gak punya vest. Damage-nya 40, 30. Beuh, berobat cuy. Makanya lagi ngapain coba dipasang. Iya, oke. Kita cari-cari tempat yang enak ya buat AK ini pecah-pecah ya. Udah knock satu enggak tuh? Teman kita juga GG sepertinya cuy. Teman kita anjay GG. Oh ini. Wah, ini gue. Belakang gue. Anjir, teman kita pada GG seluruh. Teman kita pada GG banget anjir. Ini cok, anjir, nggak pecah seluruh. Yuk, anjir, kenok mulu kita cuy.
Oke, di video kali ini sepertinya gitu aja cuy. Kita habis buang burung AK dan kita cobain di class 1. Dan nanti untuk level-level selanjutnya, atau maksudnya udah level 2, 3, kita maininnya rank ya cuy. Karena udah dampingnya udah sakit ya cuy. Oke, segitu aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan video ini menghibur buat kalian cuy ya. Silakan yang belum subscribe, silakan untuk tekan tombol subscribe-nya cuy ya. Like dan komen cuy, dan jangan lupa share ke teman-teman cuy, oke? Salam pemula sejati.